Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Om Dori, channel yang membahas tentang budidaya ikan lele. Kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang budidaya ikan lele. Ini lagi review kolam baru D2. Ini kolam terpal, kolam bulat. Ini yang baru, kolam D2 kita rakit. Sebelumnya kita buka dulu yang baru tadi. Kita buka ini cara membukanya. Hermesnya seperti ini lah. Di ini dibuka dulu, di ya. Pelan-pelan. Ini dilebarkan dulu ya. Prosesnya seperti ini, kita lakukan seperti ini. Kita buka semuanya tanpa terkecuali ya. Sudah itu sudah dibuka, kita langsung kita satukan jadi satu. Nah, agak susah sedikit nih, maklum tenaga sudah agak tua. Kasih capit pengaman biar tidak jebret. Jadi prosesnya seperti permulaannya seperti ini. Ini dikasih murni biar kencang, tidak mudah lepas. Jadi yang dikasih atas, tengah, bawah. Ya, kemudian di atasnya kita kasih namanya pralon seperti ini. Caranya ini pralon di sigar, kemudian kita pasang ke atasnya nanti biar terpalnya tidak mudah rusak, tidak mudah sobek nantinya. Prosesnya seperti ini, kita atas besinya kita kasih pralon untuk pengaman terpalnya seperti ini. Prosesnya jadi seperti ini, lebih mudah, simple. Kita kasih tali krek yang namanya itu, ada tali kreknya itu untuk penguat biar tidak lepas. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, di share. Jika bermanfaat silakan dibagikan ke teman-teman agar kami lebih semangat dalam membuat konten berikutnya. Sudah kita rakit, kita pasang ke tempat yang sudah disiapkan seperti ini. Jadi kita terus samping, kita kasih alas seperti ini karena ini mudah sobek kita. Jadi kita atasnya kita kasih yang namanya solasi yang lebih kuat, kita kasih crack nanti biar tidak mudah putus, tidak mudah lepas. Jadi seperti ini pemasangannya, mudah, simple. Ini semuanya dikasih isolasi, semuanya atasnya itu untuk menahan tali kreknya nanti. Terusnya dicoblos seperti ini. Ini sudah jadi. Terusnya cepat, mudah, kuat, nanti tahan. Jadi terpalnya nggak mudah rusak. Jadi mungkin itu sedikit dari saya.
Saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.